mewakili ojol-ojol di Semarang, makan siang ini sangat membantu sekali. Mudah-mudahan esok-esok harinya juga memperhatikan para kawan-kawan saya selaku ojol, tidak kenal panas, tidak kenal hujan, mencari nafkah untuk keluarga. Ini sangat membantu sekali untuk kami para driver ojol, gojek atau grab yang memang untuk akhir-akhir ini pendapatannya itu agak susah. Ya karena mungkin dampak dari penyebaran virus corona ini, orderan agak turun, mau gimana lagi Pak? Ini sekarang agak susah buat cari orderan. Lumayan, kan udah jadi beli untuk makan siang, sudah dikasih sama Pemprov. Ya harapannya semoga virus ini cepat berlalu, semoga keadaan seluruh Semarang ini normal kembali. Harapannya sih untuk kedepannya agar cepat selesai masalah untuk COVID-19 dan semua bisa berjalan dengan lancar. Semoga wabah ini cepat mereda, cepat hilang dari Indonesia, terutama ya semua biar sehat semua, kedepannya biar lancar semua. Terima kasih kontak dari Pemprov Jawa Tengah.